Perdana Pertua pada 30 hari bulan September, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan telah menjabar saya untuk mengadakan satu perbahasan berkaitan dengan dasar kabotaj yang menyebabkan kehilangan pelaburan sebanyak 12 hingga 15 bilion ringgit seperti mana yang dinyatakan oleh pengerusi MDEC, Dato' Dr. Rais Hussein, iaitu yang melibatkan pelaburan-pelaburan berteknologi tinggi, bernilai tinggi dalam bidang digital. So, apa perkataannya? Sungguh pun saya telah menerima itu dipengerusikan oleh Tuan Yang Dipertua sendiri. Ya. Sungguh pun saya telah menerima cabaran itu dengan serta-merta. Tapi sehingga sekarang tidak ada susulan. Tak ada susulan. Adakah dia buat cabaran kosong? Saya tak cabar. Dia yang cabar. Okay. Tapi sehingga sekarang tak ada perkembangan. Bilakah perbahasan tentang dasar kabotaj yang merugikan negara dari aspek pelaburan akan diadakan? Okey. Tapi macam ni. Ya, saya akan biarlah saya dengan sukarela menawarkan diri untuk follow up perkara ini. Saya akan tanya Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih sebab saya yang pengerusikan waktu tu. Saya ingat. Terima kasih.